Alhamdulillah Rabbil Alamin wa salatu wa salamu ala asrafil anbiya wal mursalin nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in ma ba'du. Kita masih dimudahkan Allah Subhanahu wa taala untuk membaca kitab Nah Tarbiyatin Islamiyatin Rasidatin Minat Tufulah ilal Bulug atau Hatal Bulug. Ini sebuah kenikmatan yang agung karena mendapatkan banyak sekali petunjuk-petunjuk dan juga ilmu berkenaan dengan pendidikan anak-anak kita, yang bila kita mau menerapkannya insyaallah akan memberikan faedah yang banyak, memberikan kepada kita kemudahan yang banyak dalam membina anak-anak kita yang zaman ini, zaman di mana kesusahan dan kelelahan adalah bagiannya. Kasih anak kita yang mendapatkan ujian jauh melebihi ujian yang menimpa kita dahulu. Oleh karena itu, sebagai bentuk sayang kita pada mereka, kita belajar kembali tentang pendidikan anak-anak ini yang ada dasarnya dalam Quran dan Sunnah, dan ada di sana sibghah ataupun celupan syariat yang nanti bisa mewarnai pembinaan kita dengan warna syariat yang cukup kental. Nasihat para ulama kepada kita semua, dari mulai mencari pendidik untuk anak kita, kemudian misalkan adat nabawi, sampai melatih mereka untuk tazkiyatun nafsi, untuk memperbaiki diri mereka dengan ilmu yang manfaat dan amal yang saleh. Maka yang keempat adalah al-hifdzu minal Qur'an. Al-hifdzu minal Qur'an artinya kita membina kita untuk menghafal Qur'an. Dan beliau tidak mengatakan harus hafal Qur'an, namun pada tidak kita berkali berkatakan hifdzul Qur'an. Kenapa demikian? Kata beliau hafizahullah ta'ala di sini, Al-Qur'an kalamullah, Al-Qur'anul Karimu wa kalamullah al-ayil al-khabir. Karena yang namanya Al-Qur'an itu adalah kalamullah yang maha tinggi lagi maha mengetahui, fihi salahul umami wa sa'adatuha fi dunya wal akhirah, berisikan keberuntungan umat-umat dan kebaikan mereka di dunia dan akhir. Sehingga banyak sekali mazaya ataupun kelebihan-kelebihan Al-Quran ini yang kalau kita mau bicara lebih luas, bahwa banyak sekali keutamaan dan juga faedah menghafal Al-Quran ini. Yang jelas Al-Quran kalamullah, yang menghafalnya tentunya menghafal kalamullah. Dan itu cukup menjadi kebanggaan tersendiri. Demikian juga dia sunnah muttaba'. Sunnah muttaba'. Bahkan Nabi kita Muhammad SAW itu merojah Quran full sama Jibril setiap tahunnya di Ramadan. Dan di akhir masa-masa beliau meninggal itu, beliau dua kali membacakan Al-Quran kepada Jibril alaihissalam, tasmi' Al-Quran kepada Jibril alaihissalam. Demikian juga Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Lau jumi' al-Qur'an fi ihabin ma ahraqahu Allah bin nar." Seandainya Al-Qur'an dikumpulkan dalam sebuah kulit, kulit hewan, maka Allah tidak akan membakarnya dengan api. Riwayat Baihaqi dan Syekh Al-Albani rahimahullahu taala. Tambah lagi ada syafa'ah di sana, di hari
kiamat, ya, iqra' Qur'ana fa innahu ya'ti yaumul qiyamah syafi'an li ashabihi. Ya. Dan masih banyak lagi hal-hal yang penting yang menjadi pembeda antara yang hafal Quran dengan yang tidak hafal Al-Quran. Oleh karena itu, waqad awlahul muslimin, ya, awlahul muslimuna qadiman wa hadithan ma yaliqu bimakanatihi. Maka sungguh kaum muslimin dulu sampai sehari ini memberikan perhatian, ya, yang layak dengan kedudukan Al-Quran tersebut. Walitul ummati min izzin tarjuhu ila bitibai kalami rabbiha wa sunnati nabiha sallallahu alaihi wasallam. Umat tidak punya kemuliaan yang bisa diharapkan kecuali dengan mengikuti kalam Allah dan sunnah nabinya sallallahu alaihi wasallam. Ditambah lagi dengan banyaknya keutamaan-keutamaan, ya, menghafal Al-Quran. Di antaranya orang hafal Quran itu didahulukan daripada yang belum hafal Quran dalam sholatnya. Ya. Nabi ya ummukum, ya ummul qawm, akra'uhum di kitabillah. Yang mengimami kaum itu adalah yang paling hafal Quran, yang paling banyak hafal Al-Qur'annya. Demikian juga dulu di Kuba imamnya adalah Salim Maula bin Hudzaifah, karena beliau ini paling banyak hafalan Al-Qur'annya. Bahkan dalam kuburan pun, sebenarnya kisah perang Uhud, didahulukan yang hafal Quran baru yang tidak hafal Al-Quran. Demikian juga, ya, Nabi pernah bersabda dalam sebuah hadis yang sahih, yuqali sahibil Quran iqra' wartaqi wartil kama kunta turattil fid dunya fa inna manzilataka inda akhir ayatin taqra'u biha. Disampaikan kepada orang yang hafal Al-Quran, bacalah, ya, wartaqi, naiklah, wartil, dan tartilkanlah sebagaimana kamu mentartilkan Al-Quran di dunia. Kenapa? Karena kedudukan kamu itu ada di akhir ayat yang kamu hafalkan. Jadi semakin banyak hafal Qur'annya akan semakin apa? Semakin dapatkan keutamaan-keutamaan ini. Ditambah lagi, subhanallah, ya, malaikat menemani mereka di rumah-rumah mereka. Nabi mengatakan, مَثَلُ الَّذِي يَقْرَعُ الْقُرْآنَ وَهُوَ حَافِذٌ لَهُ مَعَ السَّفْرَةِ الْكِرَامِ الْبَرَرَةِ وَمِثَلُ الَّذِي يَقْرَعُ وَهُوَ يَتَعَاهَدُهُ وَهُوَ عَلَيْهِ شَدِيدٌ فَلْوَأَجْرًا متفقٌ عليه. Perumpamaan orang yang membaca Al-Quran dalam keadaan hafal dengan Al-Quran tersebut, maka dia bersama السَّفْرَةِ الْكِرَامِ الْبَرَرَةِ, para malaikat. Menjuga kalau anak kita hafal Quran dan terus dia meroja Qurannya, maka paling tidak akan dapatkan apa? Malaikat akan jadi temannya dia. Rafiqan, ya, bersama dia. Sehingga bila kita kemudian memberi kepada kita hafalan Al-Quran, sama dengan kita apa? Mendekatkan mereka dengan para malaikat. Sehingga yurja atau sangat diharapkan akan baik anak itu dengan dia terus menghafal Al-Quran. Belum lagi dapatkan pahala membaca satu huruf, satu sampai 10 kebaikan. Nah, karena itu para
kaum muslimin zaman dan sekarang sangat memperhatikan hafalan anak-anaknya Al-Quran. Bukan berarti dia ada segala-galanya, bukan, tapi itu adalah bekal untuk dia, paling tidak untuk meraih keutamaan yang Allah berikan, dan paling tidak kita dekatkan mereka dengan para malaikat alaihi wassalatu wassalam. Kata beliau hafizahullah ta'ala, lidha, oleh karena itu, yambagi alaina an najtahida fi hifzihi wa tahfizihi al-awladana. Oleh karena itu, yambagi alaina, sepatutnya atas kita, an najtahida fi hifzihi, untuk bersungguh-sungguh dalam menghafal Quran, wa tahfizihi awladana, dan membuat anak kita hafal Al-Quran. Kata beliau, wa tusiru ad-dirasatul haditha, penelitian riset modern ya, menjelaskan, ila anna lisibyani qudratan kabiran al-hifzi fi tilka sin. Anak kecil itu, anak bayi ini kecil ini ya, artinya bicara apa? Anak-anak usia sekolah ya, itu punya qudratan kabiran, punya kemampuan yang besar, ala hifzi, untuk menghafal di usia-usia ini. Kita buktikan bahwa anak-anak usia kelas 7 aja yang masih baru tamat SD itu dilatih setahun bisa hafal Al-Quran. Sehingga kalau kita kemudian SD itu ada upaya untuk menghafalkan mereka Al-Quran, insya Allah banyak manfaatnya bagi bagi mereka. Hanya butuh metode, butuh metode yang tepat dalam menghafal Al-Quran buat anak-anak ini. Oleh karena itu, ada faedah hafal Al-Quran bagi anak-anak. Dengan mereka menghafal Quran ini, memudahkan mereka untuk memahami asas agama ini, dan bisa membuat mereka mengerti mana yang halal, mana yang haram, mana yang salah ya, karena Al-Quran akan membimbing dia untuk itu. Yang juga penting adalah bahwasanya dengan dia menghafal Quran itu paling tidak menambah ya, ketergantungan mereka dengan Al-Quran dan kecintaan mereka kepada Al-Quran. Bila telah mencintai Al-Quran, insyaAllah ya, akan membawa pemahaman agama, akhlak ya, perilaku, budi pekerti, itu juga akan terbina lebih mudah. Ditambah lagi adanya penelitian ya, di dunia ini yang diperlakukan pada anak-anak kecil ya, yang terus menghafal Al-Quran, dan ternyata menguatkan hafalan Qurannya dan menambah kemampuan untuk tadzakkur, untuk mengingat. Bahkan patarapan membantu mereka untuk meraih yang terbaik ya, ranking ya, tafawuk al-ilmi di sekolahnya. Dan itu hal yang mudah dicerna ya. Pertama, ia biasa menghafal, padahal ya, pelajaran itu dengan dihafal baru bisa di fahami dengan baik. Tidak sama yang sudah hafal dijelaskan dengan yang belum hafal. Imam Syafi'i ketika mau belajar ke Imam Malik, dia hafal dulu Muwatta. Setelah hafal Muwatta, baru belajar ke Imam Malik. Sehingga betul-betul membantu perkembangan
anak-anak dari sisi intelektual dan intelijensianya. Ditambah lagi dengan dia hafal Al-Quran ini, dia sudah lancar untuk menyampaikan huruf-huruf Al-Quran. Tinggal dikasih teori, dikasih pelajaran agar dia bisa mengeluarkan huruf-huruf dengan benar dari makharijnya. Ditambah juga melatih keuletan. Ya. Jadi ulet dan tahan sabar dia untuk meraih yang diinginkan. Kita dibutuhkan anak-anak sekarang ini. Ya. Anak-anak yang tidak gampang patah hati. Anak-anak buka gelas kaca. Yang senggol langsung pecah. Dan berantakan. Maka dengan menghafal Quran, dia terhati untuk tekun, untuk ulet, ya, dan untuk semangat berjuang agar mencapai yang ditargetkan tersebut. Tenungnya, anak-anak yang senang menghafal Quran, waktunya terjaga. Artinya tingkat bermainnya itu lebih sedikit ketimbang anak yang tidak pernah menghafal Al-Qur'an. Ini semua akan membantu anak itu lebih baik. Akan apa? Membantu sang anak menjadi baik dan membantu orang tua untuk mudah membina mereka. Sehingga akan memberikan kepada orang tuanya banyak pahala. Di akhirat seperti sampaikan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man qara al-Qur'ana wa ta'allama wa 'amila bihi ulbisa walidahu yawm al-qiyamah tajan min nur du'uhu mithlu du'i syams wa yuksa walidahu halat hullatain la taqumu lahum ad-dunya fayaqulan bima kasayna hadha fayuqal bi akhdhi waladikum al-Qur'an. Siapa yang membaca Al-Quran, artinya menghafal Quran, dan mempelajarinya, dan mengamalkannya, maka kedua orang tuanya akan dipakaikan dari kiamat mahkota dari cahaya. Sinarnya itu seperti sinar matahari. Dan kedua orang tuanya diberikan pakaian, dua hullah. Pakaian hulatan itu dua hulat itu pakaian dulu terkenal zaman Nabi, pakaian mewah, ya, jadi bawahan dan atasan. Yang dunia tidak akan bisa memberikan kepada keduanya. Lalu keduanya mengatakan, apa sebabnya kami diberikan pakaian ini? Maka dikatakan, dengan sebab anak kamu berdua menghafal Al-Quran. Artinya subhanallah, kita itu memberikan bekal anak hafal Al-Quran, itu akan membantu kita nanti di akhirat nanti. Kira-kira kalau dikasih pakaian sama Allah, pakaian sorga, dan dikasih mahkota jadi cahaya, masuk surga atau neraka itu? Masuk surga. Masuk apa? Surga. Gak mungkin neraka itu ada orang neraka kemudian apa? Pakai mahkota dari cahaya
yang sinar ke sinar matahari, kemudian dikasih pakaian, dikasih baju, ya, baju kebesaran, ya, yang didapatkan dengan sebab anaknya hafal Al-Quran. Maka niatkan dari sekarang, doakan malah Allah berikan kepada anak kita hafalan Al-Quran, ya, dan terus kita harus tasjid, harus tasjid, apa tasjid? Memotivasi mereka, memotivasi mereka, kita motivasi mereka untuk menghafal Al-Quran, ya, semangat kita. Ya, misalnya kalau antum punya, misalnya anak antum lihat apa kesukaannya, oh dia suka pengen pergi ke Mekah Madinah misalnya, maka janjikan haji umroh yang hafal Quran misalnya. Kalau antum lihat anak antum senangnya misalnya pengen punya sepeda, ya, sampaikan kalau kamu hafal Quran saya kasih sepeda, sehingga mereka termotivasi untuk menghafal Al-Quran tersebut. Bahkan kalau perlu dihadiahi setiap tambah jus, setiap ada kenaikan jus dikasih berapa, kasih apa, kasih sepeda apa, pulpen, kasih macam-macam hadiah yang bagus-bagus walaupun murah harganya. Artinya anak merasa diberikan sebuah apresiasi atas hafalan yang dia jamiki. Dia akan muncul kompetisinya dia. Akan muncul semangatnya untuk menghafal Al-Quran tersebut karena dia merasa orang tuanya mendukung dia dan bangga dengan dia. Juga memperbanyak anak itu mendengar bacaan Al-Quran. Bahkan kalau perlu kita buat musabaqah di rumah, musabaqah hafalan Quran antara anak-anak kita semuanya. Dinilai kelancarannya, ya, bukan jumlahnya, karena kalau jumlahnya kakaknya lebih banyak dibanding adiknya. Tapi kalau kelancarannya itu tidak akan masalah. Yang hafal 30 juz dengan 20 mungkin lebih lancar yang 20 juz. Sehingga orang tua harus bagaimana memberikan dari mulai wejangan, nasihat sampai motivasi, kemudian apa saja tahfiz, ya, yang bisa membuat mereka semangat untuk menghafal Quran dilakukan. Bahkan banyak ulama yang mengatakan sebaiknya dimulai menghafal sebelum masuk sekolahan, sebelum masuk apa? Masuk ibtidaiyah ataupun SD. Kenapa? Karena dia akan lebih cepat untuk menghafalnya ketimbang setelah akalnya atau nalarnya apa? Berjalan. Dan jadikan satu mushaf khusus untuk dia. Jangan pindah-pindah Al-Quran. Jangan pindah-pindah mushaf, mushaf satu aja. Dipakai sama dia, rusak ganti satu khusus, jadi jangan ganti-ganti Al-Quran. Kenapa? Karena nanti dia hafal halamannya nanti. Ya. Jadi kalau kita doa Al-Quran Madinah, maka Madinah itu saya kasih. Jangan yang lainnya. Sab nanti ia akan hafal bersama dengan apa? Dengan halaman yang dia hafal tersebut ke depannya. Makanya banyak ulama mengatakan bahwa yang ingin menghafal Quran harus punya Quran khusus untuk dirinya dan tidak campur dengan saudara atau dengan teman-temannya. Kata beliau, wahada yakni ayastafid al-murabbuna min tilkal maqdarati alal jadidiyati fi tahfid al-subyani al-Quran al-Karima. Ini menunjukkan bahwa orang-orang tua, para pendidik, bisa mengambil faedah
dari kemampuan ini untuk sungguh-sungguh dalam menghafalkan Al-Quran kepada anak-anak tersebut. Wa fil haqihim bi halaqat tahfidz Al-Quran al-muntashirah fi aghlabil muslimin. Dan untuk memasukkan mereka dalam halaqah-halaqah tahfidz Al-Quran yang sudah banyak ya tersebar di mayoritas negeri kaum muslimin. Walaysa 'ala as-sabi akthar min ayyuraddid al-qudrah al-qadrah alladhi yuradu hifzuhu 'iddat marrat hatta yakun lahu hafizan bi'idznillahi ta'ala. Dan anak itu enggak butuh lebih daripada mengulang-ulang bacaan yang ditargetkan tersebut ya beberapa kali saja sampai ia punya menghafal Al-Qur'an dengan baik. Artinya anak kecil enggak butuh mikir, pokoknya ulang-ulang aja. Makanya tarekat talqin sangat hebat sekali untuk anak kecil ini. Ya. Sama kayak TK itu kan, anak kecil jadi nyanyi. Ditalkin sama guru nyanyinya. Langsung bisa, langsung hafal dia. Karena menggunakan metode talqin. Kita keliru di sebagian lembaga keliru apa? Karena menghafalkan anak dengan apa? Dengan baca sendiri ketika masih SD kelas 1 sudah suruh baca sendiri hafalan Qur'annya. Nah, harus ditalkin dulu. Ditalkin dulu ya enggak sampai kemudian bisa banyak hafalannya. Ditalkin. Ya. Dia ngulangi, ditalkin, dia ngulangi, talkin, dia ngulangi. Sehingga nanti bacanya bagus. Karena ia niru bacaan sang gurunya. Nah, sini ada permasalahan kata dapi di mana-mana bahwa lembaga tahfidz Quran itu tidak mau mentalkin anak-anaknya yang baru masuk. Pengennya ustaz itu, nih Qurannya baca hafalkan ini 3 halaman, baca, hafal, dah, setoran, selesai. Padahal ada demikian. Ada metodenya sendiri-sendiri. Wa hadha yu'ayyiduhu al-qawlu al-mashhur. Wa hadha yu'ayyiduhu al-qawlu al-mustahhar. Al-qawlu al-mustahhar at-ta'allumu fi sighari kan naqshi fil hajari. Hal ini dikuatkan apa dengan istilah dengan apa pepatah yang masyhur, siapa yang belajar ketika kecil seperti memahat di batu. Iya, kata dia butuh ulang-ulang aja. Butuh diulang-ulang, ditalkin. Dan kalau antuna bisa, waktunya ada, bisa mentalkin anak antuna yang masih kecil-kecil itu. Ditalkin. Dan cepat bisa, insyaAllah ta'ala. Kenapa? Karena anak-anak menjelang SD, sudah pintar ngomongnya. Sudah bisa menyampaikan huruf dengan jelas. Sehingga mudah untuk jajar apa? Dengan talqin ini. Ini talqin. Silakan Anda di rumah bila punya anak usia 3 sampai 5 tahun, ya enggak? Yang sudah pintar ngomongnya, ajak baca Quran di talqin. Insyaallah mudah. Mereka menghafalnya. Mudah menghafalnya. Sampai kemudian dia bisa mandiri untuk menghafal sendiri. Nah, kita banyak salah. Memberokok anak-anak dengan orang sama. Jadi guru itu pengennya kayak mahatafid yang dewasa. Ini Quran, kamu targetnya hari ini 3 muka. Dah paham? Dia menghafal sampai 3 muka. Setoran. Ya. Sehingga kalau dia mau perbaiki hafalannya, katanya nanti waktunya gak cukup. Nah, ini permasalahan yang tadi di mahatafid yang ada di Indonesia yang kita pernah tahu dan pernah lihat keadaannya. Dia bukan target tasmi, hanya apa? Tasmi. Ya. Hari ini target Anda adalah 3 muka. Silakan menghafal sendiri. Ya. Nanti kalau dapat ngomong, store dengan saya. Store, selesai. Ya. Namanya apa? Tasmi bukan tahfil. Kemudian wa hunaka al-kathirun qadiman wa hadithan mimman hafidh al-Qur'ana wa saghirun fi marhati as-sabah.
Sana banyak sekali di zaman sekarang orang yang hafal Al-Quran dalam usia masa kecil, di marhala sabi. Kecil. Fani bin Abbas radhiyallahu ta'ala qala saluni yani tafsir. Tanyalah kepada aku tentang tafsir. Fa inni hafidhul Quran wa ana saghir. Aku hafal Quran dalam keadaan masih kecil. Wa bawa bal Bukhari fi sahih bab at-ta'limu sabi asbiyan al-Qur'ana. Bab mengajarkan sabi anak-anak kecil Al-Qur'an. Bab ta'limu sabi sibyan Al-Qur'ana sampai buat bab Bukhari. Bab tentang mengajarkan Al-Qur'an kepada anak-anak kecil. Wa bi hifdhi sabi Al-Qur'an. Wa bi hifdhi as-sabi lil-Qur'an. Yartafi qadruhu wa in kana saghiran. Dengan hafalan Quran anak kecil ini akan naik kedudukannya walaupun usia masih kecil. Hatta innahu yataqaddam fi sholati, sampai dia itu maju dalam salat. Fa ummu syuha al-kibar, menjadi imam bagi orang tua yang sepuh. In kana akthar minhum hifdha, kalau hafalan lebih banyak dari mereka. Tama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam lil muslimin, lima qala ar-rasul sallallahu alaihi wasallam lil muslimin, la ya'ummukum aktsarukum qur'ana, hendaknya yang imami kalah yang paling banyak hafalan Al-Qur'annya. Demikian juga Amr bin Salamah ya, pernah cerita tentang kaumnya. Fanadharu falam yakun ahadun aktsar min qur'ana minni. Mereka lihat, mereka cari, ya, dan tidak mendapatkan seorang pun yang lebih banyak hafalan Qur'annya dariku. Kenapa? Karena Amr bin Salamah ini kuntu atalaqa minya rukban, aku nyambut perombongan pedagang. Faqaddamuni bi'ayna aidihim, dan aku didepankan di hadapan mereka. Wa ana ibnu sittin aw sab'in, aku usia 6 atau 7 tahun. Sehingga permasalahan bahwa bolehnya atau sahnya imamatu as-sabi, ya, sahnya imamah ataupun imamnya orang yang masih kecil. Demikian juga Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun menyampaikan bahwa Al-Qur'an juga akan jadi syafaat bagi yang menghafalnya. Bagaimana caranya kita membuat anak kita hafal Al-Qur'an? Yang pertama, kita harus menentukan target hafalan yang dimilikinya. Jadi kalau kita mau setahun hafal Quran, kita bagi setahun itu kira-kira berapa kali pertemuan. Nah, misalnya satu hari, satu tahun itu kita bagi dalam waktu mungkin hanya 10 bulan. Karena 2 bulannya apa? Liburan misalnya. Nah, 10 bulan berarti satu bulan harus apa? 3 juz 1 bulan. Kalau 3 bulan sebulannya itu 3 juz. Ya, 3 juz berarti kalau tiap harinya itu ya harus
3 bagi 30, 10. Jadi setiap 10 hari hafal 1 juz. Jadi setiap 10 hari hafal 1 juz. Maka 10 hari ini ambil liburnya 1 hari misalnya, 9 hari. Ya. 9 hari ini kalau Al-Qur'an 1 juz 20 halaman, berarti kalau dibagi 10, 1 hari itu dia harus menghafal 2 muka. Ya. Kalau ia 2 muka atau 1 lembar dia hafal Al-Qur'an, maka dalam 10 hari hafal 30 juz. Hafal apa? Hafal 1 juz. Nah, dalam 30 hari hafal 3 juz. Dalam setahun hafal 30 juz. Itu memungkinkan karena anak-anak itu ya, kita cek itu mampu 3 muka dalam 1 hari. Kalau 3 muka 1 hari, maka sebelum setahun sudah selesai. Sudah selesai. Dan kalau sebelum karantina, dikarantinakan itu subhanallah bisa 1 bulan itu 5 juz. Sebulan itu bisa 5 juz. Berarti kalau dia 5 juz 1 bulan, setengah tahun hafal Al-Qur'an. Nah, jadi itu. Jadi kita hitung jumlah hafalannya berapa, pertemuannya berapa, ya, sehingga bisa mentalkit anak tersebut sesuai dengan apa? Target yang diinginkan tersebut. Jadi talkin, dia ulang-ulang terus ulang-ulang sampai apa? Hafal Qur'annya. Nah, tinggal kita milih. Ya, kapan ngapalnya, kapan merojaannya, kapan setorannya. Ini yang banyak digunakan di pesantren. Tahfidzul Qur'an yang berhasil atau sukses. Nah, orang tua ikut mengawasi dan mengikuti perkembangan anaknya dalam hafalan dan murojaah. Artinya, setelah dia menghafal, orang tua membantu apa? Untuk mentasjiknya, untuk murojaahnya yang terus menerus. Nah, orang tua ini penting sekali. Ya. Kalau ketemu anaknya, tanya hafalan Qur'annya. Kalau banyak, dipuji-puji, dikasih hadiah. Kalau sedikit, ditanya ada masalah apa deh. Kok sedikit hafalannya? Kurang jajan, kurang apa. Pokoknya, bagaimana anak itu merasa orang tuanya itu sangat-sangat ingin anaknya hafal Qur'an dan tampakkan dalam pengawasan pada anak-anak tersebut. Maka bagusnya adalah dari pihak sekolahan atau dari pihak kekurangannya ada apa info sekarang orang tuanya anaknya nambah hafalan enggak tiap harinya. Nah ini kalau ada insya Allah anak akan hafal Al-Quran kenapa? Karena dia merasa orang tuanya ikut mengawasi dia menghafal Quran tersebut. Jadi kita lihat bagaimana pentingnya kita menghafalkan Al-Qur'an ya, karena memang akan ada di sana pengaruh pendidikan dan akhlak ya, ketika anak itu diajarkan Al-Qur'an. Diajarkan apa? Al-Qur'an. Baik. Ada pertanyaan sebelum kita tambah dengan yang lainnya?
Yang jelas bahwa kita perlu ada bekal untuk anak-anak kita dengan apa? Membekali hafalan Al-Qur'annya. Dan kita jangan paksakan atau mengatakan, si Fulan itu bisa setahun apa Qur'an, kamu kok nggak bisa? Jangan. Jangan banding-bandingkan anak dengan apa? Dengan orang lain. Kenapa? Kita punya anak sendiri. Itu beda-beda. Ada yang hafal setahun, ada 6 bulan, ada 4 bulan, ada yang setahun belum hafal Qur'an, setengah tahun belum hafal Qur'an juga. Ada 3 tahun. Tidak masalah, penting kita bekali anak apa dengan Al-Qur'an. Sehingga kalau kita meninggal dunia dahulu, kita minta kepada pasangan kita untuk memperhatikan hafalan Qur'an anak-anak kita. Sehingga kalau demikian, setelah dia punya bekal, untuk hidupnya. Karena akan ada pengaruhnya pada sikap, perilaku dan lain sebagainya. Taip, nasihat yang kedua sampaikan para ulama rahimahullahu ta'ala adalah memberikan fursah, itahatul fursatil munasibah lil'abil mufid, memberikan kesempatan yang pas, yang sesuai untuk bermain yang berfaedah atau yang edukatif. Harisal murabbi hirsu amrabbi ala awqatis sabi alla tadi'a bighairi faidati amrun matlub. Hirsu murabbi, semangatnya pendidik orang tua agar waktu anak itu tidak sia-sia tanpa faidah adalah amrun matlub, dituntut atau diharapkan. Lakin la yambagi al-mubalaghatu fi dhalika, namun tidak perlu berlebihan dalam hal itu. Hatta yahrum as-sabiyyu min ay launin min alwanil la'b, sampai anak itu tidak bisa memiliki waktu bermain, artinya sampai dia itu tercegah daripada jenis permainan. Alladhi yudkhil surura ala nafsihi wa yunsituha, yang bisa memberikan kebahagiaan, kesenangan dalam jiwanya dan akan memberikan semangat kepadanya. Jadi tetap diberikan apa? Waktu untuk itu, untuk bermain. Kenapa? Karena dengan jiwa yang senang, dengan semangat orang yang senang itu akan lain. Wallabu idza hadatha bihadhihi at-tariqati falaysa huwa min diya'il awqati fi ma la yufid bal huwa min al-muhafadhati 'alayha. La'ab, bermain-main, jika itu dilakukan dengan cara seperti ini yang bisa membuat bahagia dan lain sebagainya, maka dia bukan membuang-buang waktu yang tidak ada faedahnya. Artinya kalau kita kasih dia untuk bermain yang dia bahagia, enggak ada masalah. Kenapa? Karena jiwa yang bahagia itu akan membuat dia lebih semangat dalam belajarnya. Bahkan dia termasuk menjaga waktu-waktu tersebut. Karena memang secara kualitas akan berkurang karena dibagi bermain, namun segi kualitas akan meningkat kualitas per waktu tersebut. Walidzalika fa inna Rasul sallallahu alaihi wasallam lam yamna' as-subyana min hadha an-naw' min al-la'b lamma ra'ahum yal'abun. Karena itu Nabi kita Muhammad SAW tidak melarang anak-anak dari permainan tersebut ketika mereka belum melihat mereka bermain. Lima fil mana min dzalika min athar as-sayyi'ah 'ala bisatin nafsi wa nashatiha. Karena apa? Dalam mencegah mereka bermain itu ada pengaruh buruk terhadap kelonggaran hati dan semangatnya. Yaqulu anas bin Malik radhiyallahu anhu,
marra biya nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, marra biya annabiyyu sallallahu alaihi wasallam, nabi melewati aku, wa ana al'abu ma'a sibyan, dan aku bermain-main dengan anak-anak, fa sallama alaina, beliau ucapkan salam kepada kami, thumma da'ani, kemudian memanggil aku, fa ba'athani ila hajatin lahu, lalu mengutusku untuk mengambil hajatnya beliau tersebut. Jadi Nabi itu melihat Anas main dengan anak-anak teman-temannya itu, Nabi tidak mencegah atau melarang atau memarahi mereka, tapi Nabi salam memanggil Anas untuk pergi mengambil hajat yang Nabi inginkan. Farrasulu sallallahu alaihi wasallam ra'ahum yal'abun. Rasul itu melihat mereka bermain-main. Falam yanhahum aw yu'annifuhum. Belum, tidak ada, tidak melarangnya, juga tidak menghardik mereka. Kenapa demikian? Di ilmihi. Karena Nabi mengetahui ahammiyatil la'bi 'inda sibyan fi hadhihi al-marhalah. Karena Nabi yang mengetahui bagaimana pentingnya permainan atau bermain pada anak-anak di fase ini. Di fase ini. Karena Anas ini tinggal sama Nabi di usia 10 tahun. Di masa apa? Anak-anak sekolah dasar. Bal sallam alaihim, bahkan mengucapkan salam mereka, ziyadatan minhu fi muanasatihim, sebagai tambahan beliau apa, menyukai mereka. Artinya mereka tidak diganggu oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahkan assalamualaikum kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yaqul Ghazali, Ghazali mengatakan wa yanbaghi ay yu'dhana lahu ay sabi ba'da al-insiraf min al-kuttab ay yal'aba la'ban jamilan yastarihu ilayhi min ta'abil maktab. Sejogianya anak-anak itu diizinkan setelah selesai menghafal Quran di kuttab, di kuttab sekolahan. Dulu kuttab ini adalah tempat ada di sekitar masjid, di teras masjid, tempat apa? Anak-anak belajar Al-Quran atau ilmu-ilmu syar'i, yaitu sebetulnya sama dengan madrasah sekarang atau halaqatah tahfidz. Itu kutab. Nah, supaya bagus jangan namanya madrasah tapi kutab. Padahal sama sekolahan. Ya. Madrasah orang sudah madrasah. Kalau kutab, pasti bagus nih. Sehingga pasang nama kutab bisa apa? Bisa bayarnya mahal. Dia itu di sana PKBM. Ya, atau home schooling. Sama dengan kutab ini semua. Tempat yang digunakan untuk anak-anak belajar Al-Quran dan yang lainnya di zaman dulu, namanya kutab. Dan Imam Ghazali menyampaikan demikian. Yang bagi ayu dan lahu aisyabi badin syarh minal kutab. Siogianya lah diizinkan untuknya setelah selesai dari kutab pulang sekolah untuk yal'ab, untuk bermain-main dengan permainan yang baik, la'ban jamilan, yastarihu ilaihi min ta'abil maktab, istirahat dari capainya apa? Belajar di kutab, bihithu la yat'ab fil la'ab, tapi permainan jangan apa? Membuat dia capek. Misalnya habis belajar main sepak bola, ya, itu memang bahagia dia.
Tapi kecapean nanti. Karena kecapean. Tapi kasih permainan yang menyenangkan, gobak sodor misalnya. Ya. Lari-lari kejar-kejaran yang tidak sampai apa? Membuat ia capek sekali. Ya. Karena kalau habis futsal mesti apa? Istirahatnya setengah jam lebih. Fa inna man as-sabi min al-la'b wa irhaqi wa irhaqahu ila ta'allumi daiman yumitu qalbahu wa yubtilu dhaka'ahu. Karena mencegah anak untuk bermain dan memaksa mereka untuk belajar terus, itu bisa mematikan hatinya dan menghilangkan kecerdasannya. Wa yanqasu 'alaihi al-'ish, dan buat susah itu bagi mereka. Hatta yatlubal hilata fil khalas minhu ra'san, hingga mereka apa, mencari cara untuk lari dari itu semuanya. Ingat kata Imam Harun al-Rasyid, wala tukrihum hatta apa, tamilu. Jangan paksa mereka belajar sampai apa, sampai akhirnya mereka bosan. Ya, bosan. Ya. Maka orang tua subhanallah kadang-kadang tidak tahu ini semuanya. Ada wali ngomong sama saya, saat anak saya itu tolong kasih les bahasa Arab, les matematika, les bahasa Inggris, les ini dan les itu. Kata saya, ibu, anak ibu mau mati atau mau hidup? Kenapa? Karena akan mati hatinya, nggak ada main sama sekali. Ya. Bayangkan di pondok sudah belajar pagi sampai siang hari, habis subuh tahfidz Quran, ya. Asar tahfidz Quran, malam tahfidz Quran. Bayangkan minta les matematika, bahasa Arab, bahasa Inggris, emang mampu anaknya? Ya. Menanggung semuanya. Apalagi kalau sampai dia itu murahaqah, merasa capek, merasa apa namanya, tertekan berat sekali, itu nanti tumitul quluba, tamutul qulub, hatinya akan mati. Artinya bukan tambah pintar, tambah apa? Bodoh. Maka enggak mesti ya, yang kita pikirnya kalau dia belajar 5 jam akan hebat ketimbang apa yang 3 jam, enggak mesti, tergantung kualitas belajarnya dan juga waktunya dan kemampuan anak. Intinya jangan buat mereka itu bosan dan apa namanya kelelahan. Sebab kalau sudah bosan itu tidak manfaat yang kita berikan tersebut. Dia berusaha mencari cara bagaimana apa? Melepaskan itu sebagai barang yang sangat dia benci. Ya. Akhirnya bahaya. Gak mau ngapal Quran, gak mau ini, gak mau itu. Ibunya pengennya baik. Ya. Bapaknya pengennya baik. Siapa yang gak pengen baik anaknya? Tapi akhirnya jadi toxic parenting. Ya. Orang tua ke apa, pendidikan orang tua yang merusak, ya. Merusak itu semuanya. Dan ini siapa Imam Harun al-Rasyid sebelumnya, nggak boleh ikrah, hanya nggak boleh buat apa, buat aja terpaksa akhirnya. Ya, bayangkan kalau jangan mati, wah pondok itu adalah penjara bah, suci. Ya, karena memang tidak ada di sana variasi yang baik, ya, maka butuh adanya sebuah variasi agar anak tidak bosan dan menganggap itu sebagai hal yang mengasihkan di sana. Maka bagus diberikan apa, olahraga, senam, ya, main bulu tangkis, main apa yang dia itu enggak melelahkan namun membuat senang di hati anak-anak tersebut. Ya. Jadi kalau sampai demikian nanti
mereka akan apa? Akan yatlubul hilata ya fil khalasi minhu ra'san, akan berusaha mencari cara yang apapun juga, mau bohong, mau apa, untuk apa? Untuk bebas dari itu semuanya. Maka anak jangan sampai ya kayak gelas-gelas kaca. Ya, disimpan kaca itu, disimpan bersih, disimpan lagi takut apa? Pecah. Hujanan jangan hujanan. Nah, main dikit jangan mainan di rumah hajat. Ya, akhirnya apa? Mau naik beca jangan naik beca, enggak boleh. Naik angkot enggak boleh, naik angkot enggak boleh juga naik angkot. Akhirnya apa? Anak jadi kayak gelas kaca itu. Ya. Kena senggol dikit pecah. Apalagi anak itu anak tunggal. Anak apa? Tunggal. Harusnya apa? Biarlah bermain kayak yang lain-lainnya. Sakit wajar. Diobati, sembuh, biar dia tahu juga indahnya sakit. Gitu. Sehingga anak itu bermain dengan baik. Bukan dijaga kayak apa? Jaga gelas, dijaga betul. Dicuci, dilap, simpen di tempat yang aman. Akhirnya kesenggol dikit apa? Pecah. Tapi jangan ke ember ya. Simpen di mana-mana. Tanpa penjagaan sama sekali. Nanti kalau punya ember simpen di mana? Simpen di kamar, gak mungkin. Di luar rumah. Jangan. Jangan kayak apa? Ember, jangan kayak gelas kaca. Semua pada posisinya ada. Biar anak-anak bermain, dibatasi. Main, dibatasi. Jangan kayak ember ya. Kehujanan dibiarin. Kan gitu. Nanti ada cacing dibiarin situ. Sehingga akhirnya di mana jadi rusak anak itu kan? Lihat semuanya. Anak alam namanya. Anak apa? Alam. Alam membinanya. Sehingga dia akhirnya kayak Tarzan, tidak punya etika, nggak punya akhlak, nggak punya, ya itu yang penting kita tahu, bahwa kita harus mendidik anak dengan apa? Dengan itizan, dengan seimbang, dengan apa? Seimbang, jangan berlebihan, jangan juga apa? Sampai keterlaluan dalam melepasnya. Demikianlah ajaran para ulama tentang anak kita. Yang kita coba untuk terapkan, ada saatan-saatan dari Nabi kita Muhammad SAW. Ada waktunya dia bermain, bermain. Biarkan bermain. Namun ada waktunya serius, serius. Ajak belajar. Jangan sampai anak kita menjelang maghrib masih di lapangan bola, kita diam aja. Gak boleh. Panggil suruh pulang mandi untuk sholat maghrib. Dan demikian keadaannya. Juga anak jangan sampai anak dibiarkan terus bermain terus, takut apa? Enggak bahagia masa kecilnya aja, dijaga, diajari yang serius, diajari yang ini dan itu, sehingga dia saatan-saatan. Ada waktu bermain bermain, ada waktu serius serius. Kapan belajarnya, kapan mainnya dijaga, jangan sampai lepas, ya kayak apa? Ember yang antum simpan di mana? Mana saja. Demikian dari saya pada pagi ini. Ada pertanyaan sebelum kita tutup? Wabillahi taufik. Oke, kita tutup dulu. Subhanaka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.